Sahur. Eh, siapa nak saya? Sahur. Sahur. Eh. Terima kasih.
apa belum kali ya. Biasanya ikutan sahur. Kita minta tolong Mbak kukusin. Sarapan. Oh ya. Ayo makan. Masak apa sayang? Berat banget katanya. Jadi gue habis minum obat pasti ibu guys. Obat gue lagi suka lagi kambuh kayak gue ya. Ini pakai telur kan? Lama tadi masuknya? Enggak ya. Jago nyanyi bisa acting bisa masak ya Lesti ya. Wow. Pakai daging sirloin, daging nggak keras kan? Oh iya benar. Karena kakak suka dagingnya sedikit ada lemaknya. Beginilah itu setiap sahur. Tapi kadang kalau pulang syutingnya jam 12 gitu ya kak, sampai rumah suka apa kita sahur dulu gitu. Biasanya kita sahur dulu, dia bangunnya subuh doang.
Iya. Tidur tiba-tiba. Pada kamera. Apalagi Dede. Dede lagi begini lagi Dede naik. Dede itu berasa kalau ada orang. Jadi makanya tadi sebelum dibangunin Dede udah melek kan? Jadi mau pakai trompet Kak bangunin. Kalau itu gitu. Trompet. Jadi pas ngantuk apapun bangun bangun berasa kedengeran. Terus berasa ada orang gitu. Ya kecuali kalau pas lagi ngantuknya teh ngantuk yang ngantuk-ngantuk. Wah, udah lelah banget gitu. Baru sampai udah melek tuh mata Dede berarti ngantuk banget itu. Ini tidurnya tuh melek. Tidurnya kelihatan kebuka gitu loh. Ke CPU itu. Ke CPU kan gini. Halo. Tapi si abang biasanya kita sahur jam segini dia ikut bangun kan? Ini kok tumben? Capek hari. Cuting. Nangis dia ngeliat bundanya jatuh-jatuh. Anak sensitif banget em. Karena sebetulnya nggak boleh kan? Karena itu tontonan dewasa. Tapi kita selalu kasih tahu kalau itu tuh syuting. Bukan beneran. Dia udah ngerti tau kalau ditanyain bundanya kemana? Kenapa ke kemana? Syuting katanya. Syuting. Kalau bundanya syuting, kalau papanya kerja bilangnya. Gitu ya? Ya kan sama-sama aja. Ada yang lebih cepat yang kamu jalan duluan. Kan nyusul tuh, kamu kan lebih cepat jam 10, apa jam 11. Kalau tanyain, main gak sama dia? Sekitar setengah jaman dia tanya bunda, bunda kemana? Bunda syuting. Papa kemana? Papa bobo. Karena kan dia masih bobo sama kakak kan? Waktu itu main kita. Ini nama menunya apa sayang? Gule. Gule apa? Gules. Nasinya beras dari Cianjur ya. Kalau beras baru enak. Lembut, iya lembut banget nasinya. Melihat kakak makan enak. Jadi tuh itu kalau melihat kakak makan tuh kayak enak. Jadi ikut. Lu pernah kondisi begini juga nih? Pas lagi syuting sama obat vertigo, malah lebih parah lagi, sejam lagi. Siang, siang lah nih kan? Siang, sejam dibangunin, bayangin. Gini sih kak. Geleknya dikit, terus gue harus maksain mata, gue melek. Dia dikit, tapi gue susah banget untuk ngafalin dan memahami isi-isi sini. Biasanya baca riset langsung saset-saset ya? Iya, biasa baca riset langsung paham kan, karena udah episode udah panjang juga, jadi udah ngerti karakternya. Wah tuh waktu itu gila, berasa kayak ngantuk itu bukan ngantuk banget, tapi kayak berat mata. Iya, tahu ngerasain deh, kan Dede ada vertigo juga. Karena makan, dia lagi salah-salah. Kalau dia lagi dikit, berapa lama tadi masaknya kamu? 30 menit tadi ya. 30 menit. Oh, ini dagingnya beda ya, dagingnya sirloin jadi agak berlemak. Iya kan, sirloin kan agak lemak ya. Habisin sayang. Enggak, makan itu dong, ntar kamu lapar tau. Enggak, dari tadi juga gak makan. Tapi paling susah tuh puasa bukan nanah, karena nanah haus. Iya, lemes banget kalau udah pengen minum. Ya pasti kalian pada begitu juga ya. Lapar tuh kalau gue masih bisa gue tahan. Kalau haus tuh malah emosian kalau haus daripada lapar. Kakak itu gak pernah nyisain makanan. Biasa kita kalau sahur, kalau puasa tuh selalu bangun jam 11. Ini kita lumayan berasa loh sahur. Bangun jam 7 ya, 7. Jadi waktu puasa itu lebih berasa jadinya. Pagi kita sambil berkegiatan kan. Cuma ya gitu,
biasa udah mulai oleng tuh. Mulai oleng tuh jam 3 jam 4. Konser nasi udah mulai berkurang. Udah kayak enggak sadar nih mulutnya lagi ngomong, lagi dialog. Oke, guys. Ini kita udah selesai sahur. Ya, enak banget seperti biasa yang permangan. Wow. Setiap sahur menunya beda. Setiap sahur istri gue selalu rutin masak. Jadi dia selalu menyempatkan untuk masak, untuk nyiapin makanan buat suami untuk sahur. Jadi kita nggak pernah setiap sahur tuh kita nggak pernah pesan makanan secara online, kita selalu nyiapin di rumah. Jadi istri gue selalu nanya, apa kakak mau apa sahur kali ini, mau masak apa gitu. Jadi memang setiap pagi tuh menunya beda-beda. Kemarin kita saking pengen ngerasain biar puasa banget. Makanan apa? Sarden. Enggak tua dulu ya? Iya. Jadi sardennya tuh dari masak lagi. Ini pakai bumbu, pakai bawang, gitu. Kamu mau ini enggak? Berasa sahur banget. Nanti besok makan apa? Chicken nugget. Ya kan? Jadi begini cara kita untuk supaya lebih tahan untuk menjalankan aktivitas seharian ketika puasa. Itu kita makanannya benar-benar makanan yang secukupnya, ditambah dengan buah, vitamin. Nah, itu penting banget untuk jaga kondisi tubuh. Jadi bagi kalian yang mungkin bertanya, biasanya gimana sih kita menjaga daya tahan tubuh kita supaya enggak sakit, supaya tahan puasanya, supaya bisa beraktivitas. Oke, makasih ya teman-teman. Mudah-mudahan yang nonton juga puasa bisa diberikan kelancaran ya teman-teman. Amin. Ya. Terus banyak keberkahan yang datang di bulan puasa kali ini. Oke, kalau gitu sekian dari kita ya, selamat berpuasa. Yuk kita mau lanjut subuhan dulu, belum ya? Belum subuh ya? Bentar lagi, gak apa-apa kalau mau merem sebentar, nanti dia bangunin. Oh gitu, ya mumpung masih ada waktu. Ini sebetulnya syutingnya malam, guys. Hah? Oke lah kalau gitu, makasih ya yang udah nonton ya. Dadah, assalamualaikum. Deketin mukanya aja. Ngukuk dong. Ini tadi siapa yang senyum-senyum? Ngukuk kamu. Sahur. Ngukuk kamu. Cucu Pak Wowo. Ngaku-ngaku, yey. Hei, engku kamu. Senyum. Ya udahlah, bobo aja. Siapa kentut, Nak? Siapa kentut? Di, kenapa senyum-senyum, yey?